Kita harus segera membangun perlindungan, teman-teman. Sebaiknya sekarang kita ikat parasutnya ke sepeda itu. Kerja bagus, Tim. Ini akan menjaga kita tetap aman dari badai. Terima kasih kau sudah mengambil resiko untuk menolong kami. Kau yang terbaik. Sejujurnya ini tidak membantu. Karena lihatlah kita masih harus diselamatkan. Aku harus mencari cara untuk memperbaiki ponsel ini. Dan segera menghubungi Nano. Dia bisa menentukan di mana kita berada. Dan aku hanya perlu meminta sistem operasinya. Menyesuaikan ulang perangkat lunak satelitnya. Dan mendorong fungsi lokasinya. Dan setelah itu, oho, masih tidak berfungsi. Ya, terima kasih. Sama-sama. Akhirnya, aku mengirimkan pesan untuk minta bantuan. Semoga mereka melihatnya dan mengirim orang untuk menolong kita. Tampaknya kita harus menunggu lama sampai seorang datang menolong kita. Aku dengar sesuatu. Kurasa mereka datang. Aku tidak dengar apapun. Mungkin ada pasir di telingamu, Obaid. Atau mungkin ada pasir di otakmu, Obaid. Seperti yang kau lihat, tidak ada orang di sini sejauh puluhan kilometer. Salim! Salim, itukah kau? Siapa dia? Ini sepupuku, Turki. Lihat, kau bilang tidak ada orang sejauh puluhan kilometer, tapi sepupumu datang. Kenapa dia bisa di sini? Bagaimana kau menemukan kami, Turki? Aku mendeteksi sinyal bahayamu di sini. Bagaimana kau bisa ke sini, di tengah-tengah badai? Aku takut ketinggian. Mereka kembali. Hai semuanya. Ibu, ayah, cepat kemari. Kakek senang kalian kembali dengan aman. Itu bagus. Apa yang ingin kalian lakukan? Ke pantai? Terlalu banyak pasir di sana. Apa yang ingin kalian kunjungi? Kami ingin pergi ke tempat air! Ini akan jadi hari terbaik dalam hidup kita. Kita harus naik wahana terbesar, tertinggi, paling menakutkan dan menegangkan yang ada di taman air ini. Hey, ya, ayo kita naik ke wahana besar, tinggi dan menakutkan. Seperti yang ini. Ayo, kita bersenang-senang semuanya. Iya, ini hebat sekali. Benar kan, teman-teman? Sejujurnya, wahana ini luar biasa. Ya, ya ampun. Ayo, kita lakukan lagi. Ayo. Tadi itu apa? Itu membosankan. Aku serius. Apa itu tadi? Jujur, aku merasa itu seru dan cukup cepat, Salim. Ingat, bahkan anak kecil ada di depan kita. Iya, kita ingin menaiki wahana menakutkan. Ya, sangat menakutkan. Baiklah, tunggu. Biar ku cari wahana yang lain. Ayo kita coba ke kolam ombaknya. Ya, ayo ikuti aku lewat sini. Astaga, ini luar biasa. Oh,
itu besar sekali. Ini menakjubkan. Salim, permainan apa ini? Lihat sini, ada es krim gratis. Es krim? Di mana? Mana es krim gratisnya? Katakan. Mulai sekarang. Tetapi... Tidak mau. Aku tidak mau naik wahana ini. Pokoknya aku tidak mau. Teman-teman, tolong aku. Teman-teman. Kemana Obaid? Dia pasti menuruni tangga. Jadi hanya tersisa kita bertiga ya? Oh, andai aku pergi dengan Obaid. Aku yakin dia sedang asyik makan es krim yang lezat saat ini. Atau tertidur di kolam arus. Siapa yang mau duluan? Salim? Apa kau mau mencoba duluan? Apa? Aku? Kau mau mencoba duluan? Ayo silakan. Hei, jangan Salim. Kau tidak perlu melakukan ini. Tidak. Aku ingin sekali. Jangan menghalangi. Tidak apa jika kau tidak mau. Kita bisa turun bersama. Terima kasih semuanya. Apa kau tahu? Kurasa aku bisa melakukannya sekarang. Aku tidak takut lagi. Apa kau berubah pikiran? Kau yakin soal ini? Baiklah. Dengar, kami duluan agar kau bisa melihat betapa mudahnya ini. Kau tidak keberatan? Kalau begitu sampai bertemu di bawah, Salim. Terima kasih, sepupu. Akhirnya, kau masih di sini, Salim. Aku rasa kau sudah lama sekali di atas sini. Aku menunggu giliranku. Aku naik sekarang. Jangan lakukan, Salim. Aku tidak sengaja terpleset. Dan itu... Menakjubkan, itu luar biasa. Iya, itu sangat luar biasa. Aku senang kalian suka. Ayo teman-teman, kita naik lagi. Oke, kita naik lagi ya. Tidak mau, aku tidak mau melakukannya lagi. Oh, ayolah, ayolah Obaid, kita bersenang-senang. Tidak, terima kasih. Aku lebih suka berada di kolam anak-anak. Masuk!
Bagus, Obaid. Aku juga selesai. Bagaimana denganmu, Mansur? Belum, sebentar lagi. Apa kau mau memberitahu apa yang ingin kau lakukan? Aku ingin meningkatkan chip makro nano ini. Dengan peningkatan ini, dia akan terlihat lebih baik dengan tingkat kecerdasan yang lebih tinggi. Dan dia bisa terbang juga. Apa? Itu luar biasa. Menakjubkan. Bagaimana keadaanmu, Nano? Senang sekali, senang sekali. Robot yang bisa terbang? Nano, kau temuan terbaik yang pernah ada. Cepat, Mansur, cepat. Selesai. Ada dua hal lagi yang harus kukerjakan. Dan chipnya sebentar lagi siap untuk dipasang. Aku akan segera mulai dengan mematikan Nano. Sampai jumpa sebentar lagi, Nano. Dah, selamat tidur. Sekarang aku harus... mengambil minuman. Obaid, mau ambilkan minum? Tidak, terima kasih. Minumanku ada di dalam tasku. Obaid, jangan sentuh apapun sampai aku kembali ya. Ya, tenang saja. Aku tidak akan sentuh apapun. Obaid? Hah? Kau tidak menyentuh apapun, kan? Tentu saja tidak. Gawat. Semua baik-baik saja, Obaid? Iya. Sekarang waktunya untuk Nano versi kedua. Nano versi 2, siap untuk bertugas. Halo Nano, bagaimana keadaanmu? Aku merasa baik. Aku merasa baik. Chip baru telah diaktifkan. Aneh, kenapa suaranya berubah? Iya, dan ada apa dengan matanya? Ada apa ini? Tampaknya aku bisa terbang. Tapi apa? Ini bisa terbang juga? Tidak! Hei, kau! Aku tidak mengerti kenapa sikapnya seperti ini. Seperti dia mungkin kena semacam virus di dalam sistemnya. Kita harus mematikannya. Tidak ada yang bisa mematikanku sekarang. Kembalikan bukuku! Apakah buku sekolah ini juga bisa terbang? Tidak, tidak. Jangan berani-berani. Jangan kau lempar buku itu keluar. Apa yang terjadi? Tolong aku! Hei, sedang apa kalian di sini? Keluar. Tidak bisakah kalian lihat aku bekerja? Hai semuanya, apa kalian mau bermain? Tidak. Tolong aku! Robot terbang, anak terbang. Robot terbang. Apa yang kubicarakan, Pipi? Aku mohon, tolong turunkan aku, Nano. Kembalikan buku PR-ku! Kita harus hentikan dia. Habislah kita!
Halo, anak-anak. Ya, halo. Hai, Ibu. Ibu taruh kuenya di sini agar kau bisa memakannya nanti. Tidak, Nano. Tolong jangan. Oh, baik. Seharusnya kau minta izin dulu sebelum memakan kuenya. Itu ulah Nano. Aku tidak tahu apa maksudmu, Obaid. Obaid, berbohong itu tidak baik. Sekarang bersihkan dirimu. Aku minta maaf, tapi... jujur saja, kue ini enak sekali. Obaid, kau membuat kekecewaan apa? Bagaimana kabar kalian semua? Obaid, apa kau suka kuenya? Mariam, apa kau melihat nasiku? Aku harus di bandara 10 menit lagi. Bagaimana ayahmu bisa pergi ke bandara tanpa ini? Jangan, Nano. Ayahku akan terlambat. Salim, lepaskan selangnya dari kerannya. Ayo cepat. Mansur, kau juga hebat. Kau pikir kau bisa menghentikanku? Aku butuh bantuan. Cepat tarik selangnya. Salim, Obaid. Kembalikan kuncinya ke ayahku, dan kita harus segera bergegas. Ayo! Baik, anak-anak. Sampai jumpa. Sampai nanti. Hah? Ternyata chipnya kena jus. Bagaimana bisa terjadi? Aku tidak percaya kau melakukan semua ini, Obaid. Bukankah sudah kubilang jangan sentuh apapun? Aku tidak menyentuh apapun. Minumanmu? Aduh! Maafkan aku, Mansur. Itu tidak sengaja. Tapi lihat sisi baiknya, kita dapat kuncinya lagi. Itu benar. Tapi kuharap Nano bisa kembali berfungsi dengan normal. Nano versi 2, siap untuk bertugas. Bagaimana keadaanmu, Nano? Aku merasa baik. Terima kasih, Mansur. Terima kasih. Kau tidak akan memecahkan apapun atau terbang membawa buku PR seorang, kan? Aku tidak mengerti apa yang kau bicarakan, Salim. Nano, kau tahu cara memperbaiki sesuatu, bukan? Iya. Dengan peningkatan baru ini, aku yakin aku bisa. Bagaimana ini bisa terjadi? Masuk! Masuk! Masuk!
ini penemuan terbaikku sejauh ini. Ini pasti akan merevolusi bidang sains saraf. Satu-satunya hal yang harus kulakukan adalah... Oh, ya! Oh! Oh! Wah! Tidak! Oh! Ha! Siapa kau? Siapa aku? Halo, Pali! Keren sekali! Huh? Apa itu? Keren! Wow. Coba lihat itu! Hmm? Apa itu? Hei, apakah itu proyek baru yang Bapak kerjakan, Pali? Aku tidak yakin. Apa fungsinya? Entahlah. Bapak ingin kami mencobanya, lihat apa hasilnya? Baiklah. Bagaimana kalau burger? Jika kita naikkan sampai 9, lalu angka 5 di sini. Ya, bagaimana kalau pizza? Dan yang ini sampai penuh. Bagaimana kalau shawarma? Baiklah, sekarang kita harus mencari tahu apa fungsi dari tombol ini. Teman-teman, aku lapar. Aku punya 3 pilihan untuk kalian. Burger, pizza, atau... Obaid, kau tidak apa-apa? Kau bicara pada aku. Siapa kau? Siapa aku? Siapa Obaid? Tolong aku! Tolong aku! Tidak. Jangan bergerak. Bergerak kemana? Jangan bergerak. Aku tidak tahu aku di mana. Kenapa aku di sini? Dari mana asalku? Atau shawarma? Jadi mau yang mana? Ayo, aku tidak punya banyak waktu untuk memutuskan. Itu penghilang ingatan. Ayo kita mainkan alat itu. Hei, kau yang di ayunan. Dengarkan, mulai sekarang ini tamanku. Mengerti? Semuanya cepat pergi. Kurasa mereka sudah bosan. Sekali lagi ya. Teman-teman, kenapa aku ada di sini? Bagaimana aku kemari? Teman-teman? Teman-teman? Teman-teman, lihat di sana. Apa itu pencuri? Di museum. Kita harus hubungi polisi. Salim, cepat keluarkan ponselmu. Ingat rencananya. Saat kalian mendapatkannya, kalian akan kembali ke jendela. Lalu ucapkan kata sandinya, lalu aku menjemput kalian. Oke, bos. Kalian ingat kata sandinya, iya kan? Siapa aku? Kau, bos. Sang bos. Ya, aku tahu siapa aku. Aku memberitahu kalian kata sandinya, yaitu siapa aku. Itu kata sandinya. Oh, benar. Sekarang, jika kalian ingin aku tetap di sini, apa kalian ingat apa kata sandinya? Aku belum pernah melihatmu. Itu benar. Baiklah, ayo kita mulai. Mereka bilang mereka segera ke sini. Itu bagus. Artinya tugas kita selesai. Sekarang kita hanya perlu menunggu polisi. Itu yang harus kita lakukan, iya kan? Mansur, kau tahu aku berani bertaruh dia pasti ada kaitannya dengan semua ini. Kami mendapatkannya. Ulangi, kami mendapatkannya. Cepat kalian ke jendela di bawah. Ucapkan kata sandinya dan temui aku di luar. Baiklah, bos. Siapa kau? Siapa aku?
Itu kata sandinya. Aku segera ke sana. Apa maksudmu siapa? Kau tahu siapa aku? Aku belum pernah melihatmu. Teman-teman, semua baik-baik saja kan? Siapa aku? Baiklah, aku datang. Tetap di tempatmu, bos. Tunggu, maksudku... Aku belum pernah melihatmu. Sudah cukup. Kau mau kemana? Kenapa kau cuma berdiri di sana? Cepat bergerak. Kita harus pergi dari sini. Gawat. Mansur? Mansur, serahkan alatnya. Kau siapa? Kenapa harus kuserahkan? Apa ini? Ada saksi mata. Tangkap mereka. Mansur, mereka melihat kita. Siapa Mansur? Sikapmu aneh. Cepat serahkan alat itu. Sikapku aneh? Lalu bagaimana kau bisa yakin bahwa ini dirimu? Siapa kau? Jadi itu dia. Baiklah. Siapa kau? Kenapa tangkap. Kau berdiri saja? Tangkap mereka. Tangkap siapa? Berikan! Sini! Saksi matanya. Itu yang ku bilang. Tangkap mereka. Penemuan yang hebat. Ini akan membuatku kaya raya. Tapi hanya jika aku menyingkirkanmu. Lari! Mansur! Berhenti berlari! Hei kalian! Aku tangkap kalian! Di mana aku? Museum? Anak-anak menyebarkan itu! Sebaiknya aku pergi dari sini! Aku hampir menangkapmu tadi! Di mana aku? Kau bicara padaku? Sudah kuduga. Sudah kuduga kaulah pelakunya. Sekarang kau akan membayarnya. Akhirnya, itu geng Budget Diamond. Kalian semua ditahan. Sekarang kau tahu persis bagaimana rasanya diperlakukan seperti itu. Kau benar. Itu membuatmu melakukan hal yang sangat aneh. Hei, apakah kau tahu siapa lagi yang bertingkah lebih aneh dari biasanya hari ini? Kau tahu? Aku mungkin tidak banyak tahu. Satu hal yang pasti. Kau pria yang sangat tampan, Pak Ali. Aku bisa menatap bayanganmu setiap hari.
keluarga unit sosial yang paling penting. Agar kalian memahami dan menghargai apa yang orang tua lakukan untuk kalian, kalian akan berada di posisi mereka. Dengan membawa anak ayam ini pulang, merawat dan menjaga mereka selama satu hari penuh. Yeay! Luar biasa! Lalu kalian bisa menulis laporan pengalaman ini. Beruntung sekali, kalian berdua tepat waktu untuk melihat telurnya menetas. Itu akan jadi pengalaman berkenalan yang unik. Oh. Hebat. Aku rasa tugasku ini tidak akan terlalu sulit. Wah, menjadi orang tua tidak mudah. Entahlah, tidak terlalu sulit bagiku. Dia mengikutiku kemana aku pergi. Coba lihat. Ini mudah sekali. Ini akan jadi tugas yang sangat menarik. Tetapi aku juga membuat sesuatu yang lebih menarik lagi di rumahku. Tolong kalian perhatikan ya, pistol sinar ini akan sangat berguna dalam memberantas kelaparan. Saat ku tembak butiran beras ini, maka ukurannya akan membesar menjadi 1000 kali lipat. Kalau tidak percaya, lihat saja nanti. Masalah yang ku alami sekarang ini hanya bidikannya. Tapi sudah ku perbaiki, seharusnya kini berfungsi dengan baik. Lihat ini. Gawat. Tadi kau bilang 1000 kali lipat ukuran aslinya. Sepertinya kau masih harus mengerjakan alatnya. Ayo cepat, kita bawa anak ayamnya pergi selagi masih sempat. Ayo cepat. Semuanya naik. Kali ini apalagi yang kalian lakukan? Bagaimana kalian tahu kami di sini? Bercanda, semua orang tahu. Kalian muncul di berita, masuk TV. Baiklah, aku tahu kita bisa memperbaikinya. Aku hanya perlu membalikkan efek pistol sinarnya, dan aku bisa kembalikan ukuran anak ayam seperti semula. Ide bagus jika kau bisa membidik dengan pistolnya. Bertahan! Berapa lama yang kau butuhkan sebelum bisa membalikkan efek pistol sinarnya? Tidak lama. Bagaimana?
Bagaimana kalau sekarang? Kembalikan efek pembesarnya. Sekarang? Memperbaiki mekanisme bidikannya. Mansur, ayo! Baiklah! Cepatlah, ayo mulai! Aku harus mengujinya dulu, Obaid. Masalah sains ini, kita tidak boleh menganggapnya remeh begitu saja. Setelah dipikir-pikir, lakukan saja, ayo. Hei, apa ini? Mungkin seharusnya kau mengujinya lagi. Aku tidak ingin menembak di kota lagi sampai aku perbaiki bidikannya ini. Kakek akan mengulur waktunya. Coba kau perbaiki sistem bidikannya. Waktu kita tidak banyak. Dia kembali. Mansur, cari tahu cara memperbaikinya. Atau anak ayam itu akan mengikuti kita selamanya. Iya. Kira-kira berapa lama waktu yang dibutuhkan? Ini hampir waktunya Karkur makan malam. Hah? Obaid, kau bawa hewan itu. Jangan bawa dia ke dalam mobil ini. Dia pasti ketakutan. Tidak ada yang bisa kulakukan. Dia terus mengikutiku kemana-mana. Memang begitulah mereka. Jika kau yang pertama kali dilihat, mereka berpikir kau itulah ibunya. Jadi dia mengikutimu kemana-mana? Iya. Dia terus mengikutimu kemana-mana? Iya. Kenapa semua orang menanyakan itu terus padaku? Seperti anak ayam lain yang mengikuti kita seharian ini? Hah? Iya. Iya, seperti anak ayamku yang mengikuti kita seharian ini. Oh! Benar. Kita sudah tahu yang dia mau. Kita harus membawanya ke tanah kosong agar aku bisa menembaknya kembali ke ukuran normalnya. Jadi apa rencanamu? Ayo, kita pergi ke taman. Mansur, kau yakin ingin melakukan ini? Sebenarnya tidak. Aku yakin tidak ingin melakukan ini. Tapi kita harus memperbaiki kesalahan kita, teman-teman. Ayam-ayam, kemarilah. Hei, lihat. Ini yang diinginkan anak ayam ini. Sedikit perhatian. Aku tidak sabar ingin melihat apa isi laporanmu. Laporanku? Aku rasa Pak Ali tidak akan terkejut. Thank you.
Obaid, ayolah sudah cukup memukul bebeknya. Kita harus latihan untuk turnamen sepak bola 4-4 besok. Tapi sedikit lagi aku sampai level 5. Obaid, tangkap. Maaf. Terima kasih, maafkan kami ya. Andai saja aku mahir bermain sepak bola seperti aku main game pukul bebek. Iya, aku tahu sekarang. Kau baru saja memberiku ide untuk sebuah penemuan yang baru. Bisa. Ayo. Kalian tidak perlu pemanasan. Kalian juga tidak akan keluar sebagai pemenang. Hah, lihat saja nanti. Yeah, ayo. Depan atau belakang? Depan. Tidak belakang, tidak depan, depan, depan. Belakang. Timmu yang mulai duluan. Terki, umpan padaku. Obaid. Usaha yang sangat bagus, Obaid. Ya, kau penendang terhebat. Tapi Pak, teruslah bermain. Tapi kita harus mencetak gol. Lihat, Pak. Di sana ada kucing. Hei, lepas. Hei. Bapak tidak lihat kucing? Oh, kalau begitu salahku. Oke, kiper, tendang. Itu tidak adil. Mereka curang. Ya, istirahat semuanya. Tidak sangka mereka selicik itu. Yang benar saja, aku tidak menyangka mereka tidak dihukum. Aku tidak menyangka aku sehaus ini. Dengar kawan-kawan, bermain bagus dan sportif. Kita masih punya kesempatan untuk menang. Permainan kita belum berakhir. Jadi ayo ke sana dan beri permainan terbaik kita. Ayo, ya, ayo main. Kita pasti bisa.
babak kedua. Caranya ini bisa lebih buruk. Hah? Begitulah caranya. Kita harus bagaimana sekarang? Aku tahu, aku punya ide. Kita pasti memenangkan permainan ini. Bahkan tidak punya pemain cadangan. Jadi seperti ini, Pak. Kira-kira seperti itu saran saya, Pak. Bergantian poin. Tunggu dulu, siapa? Hei, itu pemain penggantinya. Yang benar saja sebuah kaleng. Obaid, kau pakai ini. Kau bisa kendalikan robotnya. Obaid, coba gerakan. Itu benda paling aneh yang pernah aku lihat. Permainan dimulai. Obaid! Iya! Waktu tersisa tinggal beberapa menit lagi. Oh, baik. Iya. Bayangkan saja, Tarik dan timnya bebek karet besar. Hah? Oke, sekarang aku siap. Ayo mulai. Terima kasih. Hei! Umpan aku bebas! Maksudnya robotnya! Bagus sekali, anak-anak! Ayo menangkan! Kita bisa! Kedudukannya imbang. Ayo, kita menangkan kawan-kawan. Sedikit lagi. Masuk!
Obaid. Oh, aku baik-baik saja. Kita akan melewatkan awal balapannya. Itu mungkin bukan ide yang buruk, karena kalian tidak akan mungkin menang balapan kali ini. Kok kelihatan begitu yakin soal itu? Kita sebut saja itu adalah firasat. Ya, selama semuanya bisa bermain adil, maka itu tidak akan jadi masalah. Oh ya, tentu. Semoga beruntung, Mansur. Dia butuh banyak keberuntungan kalau ingin menang. Jangan diam saja. Lakukan sesuatu. Oke. Jamil. Jamal. Yang di sebelah sana. Oh. Dengarkan saja sedikit dan sampai bannya lepas. Sekarang pasang lagi. Pasang lagi. Ayo pasang lagi. Tapi kukira kita akan... Cepat lakukan. Oh, oke. Tapi kau tidak mengencangkannya dengan baik. Memang seharusnya begitu. Aku tidak tahu. Kalian ingat, ini adalah balapan tim. Kita harus kumpulkan 5 bendera sebelum mencapai garis finish atau nanti kita akan didiskualifikasi. Bukan masalah. Serahkan benderanya padaku. Obaid, kau yang menyetir, aku yang ambil benderanya. Cepat. Kita belok kanan. Belok kanan? Bukan, di depan. Aku mau bilang, kita belok kanan di depan. Aku belum selesai bicara. Bendera satu. Oh, hampir. Siaplah. Sana. Ya, satu bendera lagi. Kita akan segera selesai. Kita harus dapatkan bendera lagi. Hey, es krimku. Kau sudah aman. Hmm?
Bukan lagi. Tidak. Aku dapat. Injak remnya. Ya, dapat. Mama masih kupegang. Kurasa sekarang aku mulai terbiasa menyetir. Sampai jumpa, kawan. Sayang sekali sampai bertemu di garis finish. Kalian, pecundang. Mereka mulai menyusul. Sekarang bagaimana? Serahkan pada kami. Jack, tolong. Jack, siap. Kunci pas. Kunci pas. Baut. Baut. Penyeka. Penyeka? Cepat, lakukan saja, kawan. Penyeka. Sudah selesai. Ayo, ayo. Cepat, Mansur. Kau pasti bisa. Terima kasih. Rampa itu. Ya, hanya itu peluang kita untuk bisa menang. Kami tidak akan bisa berhasil tanpa kalian. Masuk!
luar biasa. Lihat. Lihat beragam rasa es krimnya. Lihat. Hei, tunggu dulu. Bagaimana dengan rencana makan sehatmu itu, Obaid? Dia benar. Ya, jangan makan es krim, Obaid. Aku mengikuti rencana makan sehatku. Tapi itu tidak berarti aku tidak boleh melihatnya atau memimpikan es krim ini juga. Hai semua. Halo, Syama. Tebak apa yang baru saja aku lihat. Kau melihat Obaid menjilat jendela toko es krim, kan? Bukan. Aku tadi dari bioskop dan menonton Robot Dragon versi 3 dimensi. Apa? Ada apa dengannya? Oh, tidak ada. Dia hanya ingin menonton Robot Dragon. Hanya itu yang dia mau. Sangat, sangat, sangat tidak sabar. Sayangnya kita tidak bisa menontonnya sekarang. Karena di sini ada yang harus mengunjungi dokter gigi. Dan kita semua sepakat akan menonton filmnya bersama-sama. Iya, kasihan Salim. Dia harus menunggu selama 3 jam sampai kita bisa menonton filmnya bersama-sama. 3 jam? Aku ingin menontonnya sekarang. Ya ampun. Aku akan berbelanja sekarang. Aku tahu kau pasti suka filmnya, Salim. Percayalah, aku beritahu kau, itu pantas untuk ditunggu. Dadah Syama. Sampai nanti. Aku tidak percaya dia menonton filmnya sebelum kita. Tenang, kau akan segera menontonnya, Salim. Tenang, kau akan segera menontonnya, Salim. Oh, oke. Aku pergi dulu. Sampai bertemu lagi nanti. Kita harus menunggu dia berapa lama lagi? 1 jam lagi. Mansur, kita bisa menonton filmnya sekarang dan tak akan ada yang tahu. Lalu Obaid? Tidak. Ayolah, kita sepakat menonton bersama, termasuk Obaid. Oh, ayolah Mansur, tolonglah kita tonton sekarang saja. Sudah kubilang tidak, Salim. Aku serius. Itu kan kesepakatan kita. Tapi Mansur, aku ingin menonton Robot Dragon sekarang. Lihat mereka sudah menonton filmnya, Mansur. Aku tidak mau melewatkannya. Hah? Salim, lihat itu. Obaid, dasar anak nakal. Dia menonton filmnya tanpa kita. Mungkin, tapi kau juga ingin menontonnya tanpa dia, ya kan? Iya, tadinya aku mau, tapi dia menontonnya. Keduanya jelas berbeda, kau tahu? Baiklah. Ayo kita bicara dengannya dan dengar dulu dari dia. Hai, Obaid. Hai, Syama. Janji temu dokter giginya bagaimana? Oh, aku habis menambal lubang gigiku. Artinya, aku tidak boleh makan selama 1 jam. Oh, sayang sekali. Tapi kita lihat sisi baiknya. Kau bisa menonton filmnya sekarang. Aduh. Hai kawan. Senang bertemu denganmu. Bagaimana kabarmu? Bagaimana keadaanmu? Baik. Begitu ya. Bagaimana janji bertemu dokter giginya? Kau bersenang-senang? Tidak. Baiklah. Jadi kau tidak sabar. Menonton filmnya lagi? Menonton lagi? Jangan bohong, kemana balonmu? Bagaimana dengan es krimnya? Semoga rasanya enak. Mansur, apa yang terjadi? Kami lihat semuanya, Obaid. Lihat apa? Kau berjalan keluar dari bioskop dengan balon Robot Dragon terikat di tanganmu sambil makan es krim. Tidak, aku tidak pergi ke sana dan makan apapun. Aku baru saja kembali dari dokter gigi. Lihat, lubang gigiku. Ditambah, lihat kan? Jangan menyangkalnya, Obaid. Kenapa mereka menuduhku? Aku kan baru dari dokter gigi. Tenang saja, Obaid. Aku percaya padamu. Itu buktinya. Lihat. Wah, itu aku. Maksudku dia terlihat seperti aku. Kurasa Mansur dan Salim melihatnya keluar dari bioskop dan mengira orang itu kau.
Ya, kau benar. Hai semuanya. Tunggu, aku punya ide. Permisi, maaf mengganggumu, tapi aku ingin memperkenalkan temanku. Halo teman, apa kabar? Namaku Obaid. Halo Obaid, aku Omar. Omar, kami ingin mengerjai teman-teman kami di sana. Dan kami butuh bantuanmu. Apakah bersedia? Begini, nanti kita akan mengerjai dia. Baiklah semua, kalian menuduh Obaid melanggar pola makan sehatnya. Jadi, untuk membuktikan bahwa dia sehat-sehat saja dan kondisinya baik-baik saja, Obaid ingin menantang kalian berdua balapan. Apa kau bercanda? Tidak, dia tidak bercanda. Kita lihat siapa yang bisa sampai dari sini ke ujung mall itu duluan. Tapi Obaid, kau tahu kami pasti akan menang, kan? Kita balapan, lihat siapa yang menang. Obaid, jika kau berhasil sampai di sebelah sana sebelum kami, akan kubelikan beronjong jagung. Baiklah, setuju. Tapi kau harus belikan yang besar. Oke, siap. Ayo kita mulai. Baiklah, kalian berdua lewat sana. Dan Obaid, kau akan lewat sini. Siapapun yang duluan sampai, maka dia memenangkan balapan ini. Ini pasti mudah. Kau benar, ini pasti sangat mudah. Bersedia, bersiap, dan mulai! Tampaknya kita sudah jauh mendahulinya. Dan dia sudah kehabisan napas. Ayo Salim, kita sudah hampir sampai. Lihat. Apa? Tadi dia di belakang kita. Ini mustahil. Aku menang. Bagaimana? Bagaimana? Bagaimana cara kau sampai duluan? Jadi, siapa yang menang? Obaid menang. Kau hebat, Obaid. Terima kasih. Ya, aku rasa ada yang berhutang berondong jagung pada Obaid. Tunggu. Ayo kita balapan lagi, oke? Jika kau menang, akan kubelikan kau berondong jagung ekstra besar dan roti lapis. Kalau begitu, siapapun yang sampai ke atas tangga itu duluan, tanpa naik lift, menang secara resmi. Kau tidak perlu melakukan ini, Obaid. Aku tahu, tapi aku mau. Ini pasti seru. Bersedia, bersiap, dan mulai! Ini melelahkan. Jangan menyerah, Salim. Ayo terus lari. Kita harus kalahkan Obaid. Cepat. Aku lelah. 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 Aku sangat lelah. Tidak apa-apa. Larilah, Salim. Kita bersampai. Kita sampai sebelum Obaid. Hai, teman-teman. Apa kabar? Kalian cukup lama? Bagaimana? Bagaimana? Dia melakukannya. Aku butuh oksigen. Aku melihat dua Obaid. Biar aku jelaskan. Ini Omar. Dialah orang yang kalian lihat keluar dari bioskop sambil memegang es krim. Harusnya kalian tidak meragukan Obaid. Dia teman kalian dan kalian tidak percaya pada dia. Kalian berhutang maaf padanya. Berondong jagung besar dan roti lapis. Aku minta maaf. Sudah meragukanmu, Obaid. Harusnya aku percaya padamu. Ya, aku juga. Maafkan aku, Obaid. Oh, tidak apa-apa. Ayo kita tonton filmnya dulu. Sampai jumpa semuanya. Nikmati filmnya. Hah? Tidak melewati tangga? Itu bagus. Lucu sekali, Omar. Satu saja sudah cukup bagi kami. Tapi kalian berdua, itu kelebihan. Masuk!
Halo semuanya, ini kapten yang berbicara. Kita akan segera mendarat. Jadi kencangkan sabuk pengaman kalian. Obed, kau ini yang benar saja. Itu bukan ide yang bagus. Wow, jujur saja, itu pendaratan yang hebat, Kapten. Terima kasih, nak. Apa yang terjadi padamu, Obed? Kurasa Obed mencoba gaya mode baru. Gaya susu kocok. Baiklah semuanya, kita sampai. Selagi kami bongkar kopernya, kalian bisa pergi menjelajah. Wow. Hore! Tapi jaga diri kalian ya! Obed? Bukan aku. Anak kucing itu mengejutkanku. Ya ampun, dia manis sekali. Lihat dia. Ayo kita bawa pulang. Bolehkah aku mohon? Jangan. Kita harus tinggalkan dia di sini. Tempat ini adalah rumahnya, Obaid. Kumohon, Mansur. Tidak bisa, Obaid. Jangan. Dia itu kucing liar, dan ini adalah tempat tinggalnya. Dia benar, Obaid. Benar. Oke, oke. Sampai jumpa, kucing kecil. Selamat datang kembali. Apa kalian bersenang-senang? Iya, tentu saja. Tadi seru sekali. Ayo bersantai dan ambil minuman. Ini hari yang melelahkan. Jadi, siapa yang mau minum jus? Kau tidak mau, Obaid? Iya. Aku ingin susu di piring kecil. Obaid? Kenapa kau ingin susu di piring kecil, Obaid? Apa itu? Obaid? Wah, bagaimana dia bisa masuk ke sini? Obaid, kau kembali untuk anak kucingnya. Obaid, ini kucing liar. Dan hewan liar tidak seharusnya dipelihara seperti hewan peliharaan. Kau harus mengembalikan dia ke lingkungan alaminya. Tapi dia ini manis sekali. Sudahlah, dia akan nyaman di sini sampai kau mengembalikannya. Ayah beri dia makan, agar dia bisa makan saat dia lapar. Nano, lihat ini, seekor kucing liar. Kucing liar, biar aku periksa. Memulai proses pemindaian, akan kulakukan. Baiklah kalau begitu. Ayo semuanya,
jangan bermain dengannya lagi. Biarkan dia istirahat dulu. Menganalisis data kucing liar. Aku tidak tahu kenapa kau melakukan ini. Dia itu hanya anak kucing biasa. Coba katakan, kenapa kita menemukan dia di pegunungan? Anak kucing ini dari spesies Panthera pardus dimer, juga dikenal sebagai macan tutul gunung Arab. Itulah Nano. Sekian. Apa? Kita harus membawa macan ini keluar dari rumah. Halid, aku tidak nyaman dengan keberadaannya di sini. Pasti ada kesalahan, dia bukan hewan itu. Anak kucing ini baik dan manis sekali. Dan tidak mungkin kalau dia salah satu kucing liar besar yang Nano katakan. Kita harus kembalikan dia sekarang. Ibunya pasti mencarinya. Obey, cepat bawa dia. Anak kucingnya, dia menghabiskan makanan yang kita berikan, lalu tiba-tiba dia tumbuh sangat cepat. Dia menjadi sangat besar. Besar? Kita saja yang bawa. Tidak, jangan. Dia sangat besar sekali. Sudah gila, hewan itu besar, berbahaya. Obaid, itu anak kucing kecil yang sama. Coba lihat. Ibunya datang mencari anaknya, dia datang. Sudah kubilang kan, entah kenapa kau tidak percaya padaku. Lalu, apa yang harus kita lakukan sekarang ini, Ayah? Kita harus pulangkan mereka ke rumahnya, tapi Ayah tidak tahu caranya. Aku tahu cara melakukannya. Kita butuh kotak yang besar, potongan stik yang besar, dan juga Nano. Bagus sekali semuanya. Kalian hebat. Sampai jumpa, Fluffy kecilku. Fluffy? Semuanya, aku ingin menunjukkan sesuatu yang luar biasa. Lihat yang kutemukan. Coba lihat ini. Pernahkah kalian melihat telur ayam sebesar ini? Itu tidak terlihat seperti telur ayam bagiku. Nano, bisa minta tolong identifikasi spesiesnya? Prosedur identifikasi spesies dimulai. Pemindaian selesai, teridentifikasi. Telur ini adalah milik penyu besar. Yang panjangnya bisa mencapai 1,2 meter. Obaid, kami sudah bilang apa? Masuk!
handuk untuk anak-anak? Mungkin kalian harus pergi menjelajah, bukankah begitu? Di hutan? Ya, di hutan. Ya, pergi jauh dari sini. Ini yang bagus, sayang. Benar, kurasa di sini sudah mulai membosankan. Aku suka membosankan. Ketika terakhir kali ke hutan, itu sama sekali tidak membosankan. Benar, kita hampir saja dimakan burung raksasa. Itu maksudku. Tidak ada yang akan dimakan. Ayo, Obaid. Nano, tolong bantu aku ya. Tentu, Mansur. Hei! Ayo, teman-teman. Jangan berkelana terlalu jauh dari tempat wisata ya. Baik, Bu. Kembalikan ponselku. Tunggu, Nano. Tunggu. Nano, sudah cukup, oke? Oke. Okay. Terima kasih, Turki. Tangkapanmu bagus. Oh, tidak, baterai habis. Siapa yang peduli? Kita kan sedang menjelajah. Ayo. Sekarang kita harus bagaimana? Kembali ke hotel? Aku tidak mau. Ayo, kita ke kiri. Naik ke gunung itu. Aku tahu. Ayo kita berenang di sana. Itu jalannya menuju ke laut. Prasmanan sarapan. Aku sudah sarapan 3 makanan. Kurasa aku harus mendaki. Aku harus menyejukkan diri. Ayo kita berenang. Baiklah. Ayo kita berpencar. Bertemu kembali di sini 1 jam lagi. Oke. Sampai nanti ya. Sampai jumpa. Sampai nanti semua. Dingin sekali. Iya, aku lebih suka kolam renang. Ucing bayi. Ini berakhir sekarang, Mansur. Pisang 1, sementara Obaid 0. Bambu ini kuat. Oh ya, sekarang tolong serahkan milikmu. Aku punya ide. Layang-layang, kau jenius. Terbang. Hei, tunggu, biar ku coba. Keren. Baiklah, Obaid. Sebaiknya kita kembali sekarang. Cepat! Masuk ke hutan! Lebih cepat! Lebih cepat! Kurasa kita berhasil lolos. Di mana mereka? Turki! Salim! Tunggu sebentar. Kita bisa meminta Nano untuk mencari mereka. Nano, tolong cari teman-teman kami. Iya, Mansur. Terima kasih, Nano. Itu baru teknologi. Kau pasti suka itu. Thank you.
Menurutmu kita aman di sini, Turki? Aman? Tergantung apa maksudmu. Setidaknya macan tutul itu tidak bisa menangkap kita. Ternyata macan tutul pandai memanjat. Menurutmu? Tunggu, kau membawa ponsel kan? Oh iya, ponselku. Salim, apa yang kau lakukan? Aku tahu, itu lemparan yang bagus kan? Kita bisa gunakan ponselmu untuk menelpon seseorang. Oh, benar. Ayo cepat memanjat, ayo. Ayo kita pergi dari sini, kita harus keluar dari sini sekarang. Kita terjebak, kita harus bagaimana? Salim, pergi. Nano? Obaid, lihat. Wah, bagaimana ini? Itu macan tutul. Mereka terjebak di batu. Kita harus menolong mereka secepatnya. Akan kubungi penyelamat. Tidak ada sinyal lagi. Tolong kami. Tolong kami. Mansur, kita menolong mereka. Tolong kami. Ayo, kita tolong kembali kami ke bukit. Nah, naik ke bukit lagi. Kau mau tarung dengan pedang lagi? Kita tidak punya waktu untuk itu. Ini bukan tarung dengan pedang lagi. Ayo cepat, potong beberapa daun besar itu. Kenapa? Agar kita bisa selamatkan mereka lewat udara. Oke. Kau mau menerbangkan ini? Kita akan menerbangkan benda ini. Oh, tidak. Ya, Obaid, aku membutuhkanmu. Tolong kami. Teman-teman butuh pertolongan. Ayo cepat, Obaid. Kita mulai sekarang. Pergi kau. Senang bisa mengenalmu. Aku akan merindukanmu, sepupuku. Awas, tiba. Kalian harus melompat. Bersiaplah. Salim, mereka datang. Raih tanganku. Bersiaplah untuk mereka lompat. Gawat, dia di atas. Apa yang terjadi? Kita semakin rendah. Ini gara-gara macan tutulnya. Salim, pergi dengan abang-abangku. Tutup kaki kalian. Ayo lakukan. Sekarang. Kalian lama sekali. Kau ini tidak tahu terima kasih. Baiklah, ayo kembali ke tempat wisata sebelum benda ini hancur. Hei, lihat! Itu tempatnya! Kita akan masuk. Bisa kita lakukan hal membosankan, lalu menegangkan. Bisa? Kalian sudah kembali? Jadi apa yang kalian lakukan? Tadi, kami itu ke hutan, Ayah. Mendaki dan melihat alam liar. Alam liar? Kedengarannya seru sekali. Bagaimana kalau ajak Ayah berkeliling hutan karena kalian kini ahli menjelajah? Ayah mulai bosan di sini. Ada apa dengan mereka? Aku rasa mereka sudah bosan untuk sementara. Masuk!
pastikan kalian terus membuka mata. Itu dia di sana. Huh? Lihat di sana. Lihat itu. Jangan lagi. Apa itu rusak? Iya, maaf. Tetapi itu pengalaman yang luar biasa. Rasanya seperti nyata. Aku tahu, tapi kukira aku sudah perbaiki kerusakannya. Sistem permainan ini akan dirilis beberapa minggu lagi. Satu masalah kecil bisa menghambatku berminggu-minggu. Aku tidak mengerti bagaimana itu terjadi. Sayangnya, aku tidak membawa peralatanku untuk memeriksanya. Aku mungkin bisa bantu. Ayo, Nano. Sekarang aku minta tolong lakukan pemindahan sistem penuh. Sistemnya tidak diatur untuk 6 pemain. 6 katamu? Kalian hanya berempat. 6 pemain ada di gamenya. 2 pemain masih bermain dalam gamenya. Platform permainan baruku yang revolusioner dan luar biasa. Diretas. Cepat, di mana mereka? Level 8 itu adalah level hutan. Level hutan? Tapi itu sangat dirahasiakan. Yang itu dirahasiakan. Lalu siapa yang... Ini pasti ulah Samir dan Munir. Mereka pencuri dan peretas terkenal. Ini pasti mereka. Jika mereka temukan kode pintu belakangnya, mereka akan mencuri semuanya. Aku harus hentikan mereka sebelum terlalu dekat. Aku menaruhnya di level hutan. Sebaiknya kau masuk sekarang. Hentikan mereka. Aku pengembang yang hebat, tapi keahlian bermainku tidak sebagus kalian. Aku butuh bantuan kalian. Sistem permainan ini cukup bagus. Ya, benar. Pasti hebat saat kita luncurkan di forum daring kita. Aku yakin pasti banyak yang memakainya. Ya, itu benar. Kebetulan sekali Mahmud meninggalkan pintu belakang dalam kode kita beruntung. Pasti dia pikir tidak ada yang tahu di mana lokasinya. Ya, kita hanya perlu masuk pintu merah yang melayang di sana. Dan informasinya jadi milik kita. Mudah sekali, kan? Tidak, kalau kamu bisa ke sana duluan. Kita ketahuan. Itu bagus. Tadinya aku khawatir ini terlalu mudah. Ayo main. Sampai nanti. Mereka berada jauh di depan. Mereka terlalu cepat. Tidak mungkin kami bisa menangkap mereka tepat waktu. Aku takut itu akan terjadi. Jadi, aku unduh permainan lain juga. Aku harus mencampurnya dengan game ini. Ini akan menghambat mereka. Lihat! Di sana! Ayo, cepat! Apa yang harus kita lakukan sekarang? Aktifkan fasilitas mengelak. Yang benar saja. Ayo cepat pergi. Aku harus masuk untuk membantu. Ini alat permainan yang unik. Gerakanmu di dalamnya hanya dibatasi imajinasimu. Jadi gunakan saja imajinasimu. Pastinya. Itu yang mahir aku lakukan. Teman-teman, kalian harus pakai imajinasi kalian. Ah,
Di mana Obaid? Itu namanya menggunakan imajinasimu. Terbang seperti angin! Wah! Gawat, ini bisa berlangsung lama. Cara menghentikan mereka hanya dengan mengeluarkan mereka dari sistem. Itu artinya mematikan server keamanan di mall secara manual. Itu benar. Kau ikut denganku, dan kalian berdua berusaha untuk kalahkan mereka mencapai pintu yang warna merah itu. Jika bisa, yang kalian lakukan hanya perlu menekan bel di samping pintunya itu. Dan pintu belakangnya akan terhapus. Mereka pun akan terkunci dari sistemnya. Apa? Tapi, semoga berhasil. Ayo cepat! Hei! Maaf, kami buru-buru! Kembali kalian! Ini gawat! Di sebelah sana! Tunggu! Farid, pada komando! Aku sedang mengejar dua anak yang ingin mencuri! Aku butuh bantuan! Cepat! Cepat! Berhenti kalian! Tidak! Ini lebih baik. Bagus, dinosaurus lagi. Kita selalu saja dikejar dinosaurus. Aku muak sekali. Benar, kita harus lari. Ayo cepat. Hanya perlu melompat. Tidak. Kau hanya perlu bayangkan dirimu melakukannya. Itu pasti berhasil. Jangan khawatir. Oh, Salim. Oh. Hei, berhenti kalian. Berhenti. Hei. Lihat, di sana. Kurasa aku harus melompat. Yeay, aku berhasil. Kita dikalahkan dengan anak kecil. Bagaimana kita akan tampil di sirkuit permainan lagi? Itulah yang mau kami bilang pada kalian. Permainan berakhir. Jadi ternyata tidak ada masalah dalam sistem permainanmu ya. Aku tidak sabar menunggu itu rilis. Terima kasih banyak sudah membantu mengujinya, teman-teman. Kalianlah yang pertama mendapatkan ini saat itu dirilis. Dan aku sedang membuat permainan baru yang pasti kalian suka. Namanya Taman Dinosaurus yang Luas. Oh, tidak!
Selamat datang penggemar pertarungan di Sasana Jiu-Jitsu Nasional untuk seri pertarungan yang penting ini. Pertarungan pertama hari ini berasal dari kategori sabuk kuning. Mari beri sambutan yang hangat. Yang pertama bertarung dan memasuki arena adalah favorit penonton Salim. Wasit khawatir dengan Salim yang sulit bergerak. Mansur, bisa kau tolong jelaskan pada penonton di rumah apa yang kita saksikan di sini? Kelihatannya Salim merasa khawatir akan keselamatannya. Itu benar, Mansur. Dia selalu begitu, kan? Itu memang kebiasaan Salim. Ayo, Salim. Kita mulai. Hadirin sekalian, sebentar lagi kita akan mulai. Ayo kita mulai pertandingannya. Salim menang, menang, menang! Obed, Jamal, kalian berdua selanjutnya, ayo! Hei! Jangan takut! Jangan bergerak. Tidak. Tidak, tidak, tidak. Jangan bergerak. Kau tidak apa-apa? Akan ku tangkap kau. Terima kasih. Oh.
Tidak akan kubiarkan Mansur mengalahkanku tahun ini. Kupastikan itu, dia pasti akan menyesal. Ya, ya pastinya. Tapi kau juga bilang begitu tahun lalu. Apa kau ingat? Ya, saat itu Mansur mengunci pergelangan tanganmu dan kau kesakitan. Ada juga waktu itu, dia juga mengalahkanmu juga. Kau juga kalah waktu itu, ya kan? Cukup, semua itu sudah tidak penting sekarang. Karena tahun ini, aku pasti akan keluar sebagai pemenangnya. Caranya? Dengan ini, sekarang bantu aku menempelkannya. Ayo cepat, pasang ini. Yang ini juga. Wow. Sekarang aku siap untuk bertarung. Aku akan mengalahkan Mansur dan juga mendapatkan sabuk hijau itu. Sulit dipisahkan ya. Tampaknya tidak ada yang memisahkan mereka. Masuk!
Salim, bersiap untuk kalah. Huh. Ayo, ayo. Ini seperti kekalahan sebelumnya. Kali ini tidak akan ada ampun. Rasakan. Hah? Teman-teman, coba lihat penemuanku. Jadi kau membuat pistol laser? Bukan, Obaid. Ini bukan laser. Ini teman terbaruku. Ini semacam alat bantu pendengaran super. Memang, kenapa dengan telingamu? Tidak ada masalah, tapi ini akan menajamkan pendengaranku. Lihat saja nanti. Sudah mengerjakan PR-mu? Iya, itu cukup mudah. Aku dengar ada butik baru yang dibuka di mall ya. Aku tidak yakin kita boleh memata-matai orang lain. Kira-kira apalagi kegunaannya ya? Hihi. Aku mendekati titik pertemuan sekarang. Apa kau yakin tidak ada yang mengikutimu? Tunggu sebentar, Obaid. Coba tolong kau arahkan ke orang itu lagi. Orang itu? Segera ke titik pertemuan. Situasi sudah aman. Tugasnya? Bisa dimulai. Ulangi. Bisa dimulai. Apa itu? Menurutmu mereka mata-mata? Aku di kafe. 30 detik lagi. Ayo kita ikuti dia. Hah? Mengikuti mata-mata? Menurutmu apa itu sebuah ide yang bagus? Tapi kita tidak tahu apakah dia mata-mata sungguhan, Salim. Mungkin dia hanya ingin beli kopi. Aneh, dia menghilang begitu saja. Kalau begitu, dia pasti mata-mata. Ayo. Oke, kurasa dia sudah lolos. Kalau begitu, ayo kita beli es krim saja. Sekarang coba kita temukan dia dengan alat ini. Kita mulai malam ini. Rencananya sederhana. Kau punya peralatannya? Itu dia, itu dia. Dia ada di balik pohon palem itu. Ayo kita mendekat. Malam ini bintang Bahdat jadi milik kita. Kita akan kaya, Sahib. Kita harus hati-hati. Salah sedikit, kita akan dipenjara lagi. Pukul berapa kita mulai? 30 detik lagi. Kita masuk tepat sebelum tutup lalu sembunyi. Lalu, saat tidak ada orang lain, kita mulai. Siapa bintang Bahdat itu? Bintang Bahdat. Ini bukan siapa, tapi melainkan apa. Kau tidak akan percaya ini. Itu berlian terbesar di dunia. Artinya mereka bukan mata-mata. Mereka perampok. Kita harus hentikan mereka. Tapi kita tidak tahu kemana mereka pergi. Perpencar dan ikuti mereka. Bintang Bahdat di dalam museum. Tapi kalau kita tidak mencegahnya, maka perampok itu akan mencurinya. Kita harus peringatkan direktur. Cepat. Ada yang bisa kubantu anak muda? Ini kabar soal bintang Bahdat, Pak. Kami mendengar ada perampok yang berencana untuk mencurinya. Mencuri bintang Bahdat? Apa? Omong kosong. Tidak, itu benar. Awalnya kami mengira itu mata-mata, tapi... Tapi ternyata mereka ingin merampok berlianmu. Siapa mereka? Yang kami tahu ada dua pria, Pak. Kami mendengar mereka di jalan. Mereka berencana merampoknya malam ini. Kalian punya imajinasi yang tinggi. Cukup mustahil untuk mencuri bintang Bahdat dari museum ini. Kami punya keamanan tingkat tinggi untuk mencegah hal tersebut. Tidak tahu bagaimana mereka akan melakukannya. Kau harus percaya kami. Mereka dalam perjalanan kemari. Kami sudah mengikuti mereka seharian. Ayo, ikuti aku. Ku ajak berkeliling dan kalian bisa lihat sistem keamanan di sini. Sekarang lihatlah. Bintang Bahdat. Menakjubkan. Berlian terbesar di dunia. Katanya lebih tua dari waktu dan pernah dipakai oleh banyak ratu, tapi kecantikannya tidak tertandingi. Wah, besar sekali. Kalau begitu, silakan coba kalian ambil ini. Hah? Silakan. Coba kalian angkat berlian ini. Ini jebakan. Tepat sekali. Untungnya untuk kita, aku punya kunci agar bisa keluar. Hanya ini cara jalan keluarnya.
Hei, apa yang terjadi? Ini hanya percobaan, Aziz. Aku tunjukkan pada mereka sistem alarm kita dan betapa amannya berlian ini. Bukan masalah. Hah? Keren! Aku suka laser. Jebakan laser. Lalat saja tidak bisa melewatinya. Seperti yang kalian lihat, bintang Baghdad sepenuhnya aman. Ini satu-satunya kunci. Waktunya tutup, anak-anak. Sebaiknya kalian pulang saja. Ini istriku. Aku terlambat. Silakan kalian cari jalan keluar sendiri. Dan jangan khawatir soal berlian ya. Tidak akan terjadi apapun. Itu cukup aman. Oh, aku lupa soal alat pendengaran superku di kantor direktur. Dengar. Kita hanya perlu menunggu di sini sampai semuanya pergi. Lalu, kita bergerak. Perampoknya, mereka di sini. Kita harus peringatkan direktur. Percuma saja, ini terkunci. Oh, bagus. Terjebak di museum tua dengan dua perampok, lalu akan seburuk apa situasinya? Kita harus bagaimana? Kita harus hubungi polisi. Baterai habis lagi. Iya, baterai juga. Kalau baterai ponselku terisi penuh. Masih di rumah. Aku dengar mereka mendekat. Cepat ke atas sini. Itu berliannya. Hebat, Sahid. Mereka mencuri bintang Baghdad. Dan kita harus segera mencegah mereka kabur. Kita harus bagaimana? Hah, aku punya ide. Tunggu, aku punya rencana yang lebih baik. Itu keren, tapi rencanaku lebih baik. Coba lihat. Hei. Mansur, apa yang kau lakukan? Terima kasih banyak. Jika bukan karena kalian, bintang Baghdad sudah dicuri. Kalian boleh kunjungi museumku kapanpun kalian mau. Gratis tentunya. Kalau begitu, terima kasih banyak, Pak. Dan aku ingin minta maaf karena aku tidak mendengarkan kalian sebelumnya. Mungkin aku harus membuatkan ini untuk kalian.